Halo sobat pencinta badminton, jumpa lagi pada video kali ini. Seperti biasa admin akan berbagi informasi seputar dunia badminton. Langsung saja kita simak video selengkapnya. Pasangan ganda putra Indonesia, Bagas Fikri, berhasil melaju ke babak final turnamen bulu tangkis Orleans Masters 2023. Pada final Orleans Masters 2023, Muhammad Shohibul Fikri Bagas Maulana akan berhadapan dengan wakil Tiongkok Chen Boyang Liui. Pertandingan Bagas Fikri versus Chen Boyang Liui akan digelar pada laga keempat di final Orleans Masters 2023. Jelang pertandingan di final Orleans Masters 2023, berikut ini admin sajikan head-to-head Bagas Fikri versus pasangan Tiongkok selengkapnya. Berdasarkan update terbaru ranking BWF, Bagas Fikri unggul jauh atas Chen Liu. Saat ini, pasangan Bakri berada di peringkat 15 ranking BWF, sedangkan calon lawan mereka Chen Liu menempati urutan 81. Perjalanan Bagas Fikri melaju ke final setelah menumbangkan Rory Easton Zacherus, Christy Per Grimley Matthew Grimley, Ayata Endoyuta Takei, dan sesama wakil tanah air, Leo Roli Carnando Daniel Martin pada babak semifinal. Sementara itu, Chen Liu melaju ke final dari babak kualifikasi. Keduanya lolos ke babak utama usai menumbangkan Kenji Lofang Leo Rossi dari Prancis. Setelah itu, Chen Liu berturut-turut menumbangkan Alexander dan Adam Hall dari Skotlandia. Lundgaard Mads Vestergaard, Denmark, Lucar Corve Ronan Labar, Prancis, dan Li Jiehui Yang Po Xuan, China Taipei. Bagaimanakah laga final ganda putra Orleans Masters 2023 akan berlangsung? Ini merupakan pertemuan pertama kedua pasangan. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Kita nantikan dalam beberapa jam ke depan.